Kerajaan pertimbang mengkaji semula pemberian subsidi telur ayam bagi grade A, B dan C. Kali itu bakal dilakukan sekiranya bekalan telur kembali pulih dan stabil. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu berkata penjimatan dari penamatan subsidi itu dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sektor agro makanan lain yang lebih mendesak. Reformasi yang sedang diusahakan kementerian ini bukanlah kerana ada agenda politik, tapi yang dilakukan adalah untuk kebaikan dan masa depan industri padi dan beras negara. Bila kita mengambil keputusan yang tidak popular, yaitu menamatkan subsidi ayam pada ketika itu, ramai yang memperlekehkan usaha kita. Kononnya, harga ayam akan melambung. Alhamdulillah, setelah subsidi ditamatkan, harga ayam tidak lagi melambung dan lebih penting lagi, negara dapat manfaat dengan penjimatan 100 juta ringgit sebulan. Justru, saya berpandangan sudah tiba masanya kementerian ini mengkaji semula pemberian subsidi telur ayam bagi grade A, B dan C. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan Kementerian di Putrajaya.